Shalom teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan balik lagi di channel Eldian Suron Belebang. Kali ini kita masih berbagi seputar tutorial daripada VTube ini sendiri. Nah, kali ini saya akan berbagi tentang dua cara untuk membeli bintang di aplikasi VTube. Yaps teman-teman, balik lagi di channel Diana Suram Belebang. Dan juga saya sarankan untuk teman-teman yang belum subscribe channel ini, silahkan di subscribe dulu, diklik tombol merahnya, dan juga semoga channel ini terus berkembang. Nah, di video kali ini teman-teman, saya masih berbagi tentang tutorial daripada VTube ini sendiri. Mau dibilang tutorial, tapi ini hanya untuk teman-teman saja yang belum mendapatkan info tentang cara ini. Jadi dua cara untuk mendapatkan poin pada VTube ini sendiri. Nah, buat teman-teman yang belum mendaftar, tapi untuk sementara ini pendaftaran daripada VTube ini sendiri masih di CD pending teman-teman ya, masih ada perbaikan, dan juga masih dari perusahaan VTube sendiri masih mengembangkan VTube ini kedepannya seperti apa gitu ya. Jadi teman-teman mohon bersabar, dan juga mungkin buat teman-teman yang ingin mendaftarkan diri bisa hubungi orang yang sudah kan aplikasi VTube dan mereka sudah menjadi member daripada VTube, atau juga bisa nanti lewat WhatsApp. Nanti saya akan bagikan di link deskripsi di bawah ini. Kali ini teman-teman kita berbagi tentang dua cara mendapatkan bintang pada aplikasi VTube. Mungkin ada yang penasaran biasanya karena saat ini masih menjalankan misi-misi gratis. Jadi di sebelah misi saya, kalau kita klik mission, itu ada penukaran. Jadi mungkin teman-teman ini masih bingung apa sih sebenarnya daripada bintang-bintang yang ditawarkan ini. Jadi teman-teman, ini cara yang pertama. Jadi cara yang pertama itu teman-teman harus menjalankan misi sampai 40 hari. Ini misi gratis yang dikasih oleh VTube selama kita sudah terverifikasi menjadi member daripada VTube. Dan ini kita harus jalankan selama 40 hari dan juga akan mendapatkan profit atau mendapatkan viewpoint sebesar 12 poin. Nah, teman-teman dari 12 poin ini, teman-teman bisa menukarkan paket bintang 1. Seperti di samping misi saya itu ada penukaran, teman-teman itu bisa ditukarkan ke paket bintang 1. Jadi teman-teman masih punya 2 poin ya. Tapi untuk mendapatkan 10 poin selama kita menjalankan misi gratis ini teman-teman, itu kita akan dapatkan di hari ke-35 ya. Jadi agak lama juga gitu ya teman-teman. Teman-teman bisa bosan juga untuk menjalankan misi, tapi tetap harus semangat para VTubers di seluruh Indonesia. Nah teman-teman, kita harus fokus selesaikan misi juga supaya kita bisa mendapatkan bintang-bintang yang ditawarkan sama paket-paket bintang yang ditawarkan sama VTube. Bayangkan saja teman-teman kalau kita sudah di bintang 3, bintang 4, itu pendapatannya kita per hari luar biasa besar ya teman-teman. Jadi tetap semangat jalankan VTube ini. Dan juga kalau teman-teman bisa bertahan memainkan VTube ini sendiri sampai 4 bulan, 5 bulan ke depan, itu saya yakin teman-teman akan mendapatkan penghasilan yang sangat-sangat banyak. Seperti yang saya bilang tadi bahwa dari misi gratis yang kita jalani, setelah kita menjalani atau menyelesaikan misi selama 40 hari, itu kita akan dikasih poin sebesar 12 poin. Nah, 10 poin bisa teman-teman tukarkan untuk membeli paket bintang 1. Ya, bagaimana caranya teman-teman? Jadi tinggal klik di situ, tukar untuk 10 poin untuk mengaktifkan paket bintang 1. Dan seperti dan harus teman-teman tahu juga bahwa paket bintang 1 ini ada 8 level di dalamnya. Jadi kalau mungkin sudah bisa aktif semuanya dari 8 level,
itu teman-teman bisa melonjak poinnya sampai ke 100 poin dan bisa membeli paket bintang duanya. Dan kita lihat seperti apa perkaliannya daripada seperti apa poin yang kita dapatkan per harinya kalau paket bintang 2 ini sudah aktif. Jadi teman-teman harus semangat tetap menjalankan misi seperti biasanya, check-in baru jalankan misi. Atau teman-teman yang belum paham bisa simak di video saya yang sebelumnya. Misalkan teman-teman sudah beli paket bintang 1 di hari ke-35, jadi otomatis teman-teman selama 5 hari sisa daripada misi gratis ini, teman-teman dari sisanya tadi akan mendapatkan poin sebesar 0,6. Ya, begitu poin seterusnya. Tetapi kalau sudah lewat 5 hari misi gratis teman-teman sudah habis, itu akan kembali ke 0,3. Bila mana teman-teman cuma mengaktifkan paket bintang 1 atau cuma mampu mengaktifkan paket bintang 1 yang pertama. Itu pun kalau memang teman-teman menjalankannya sendiri atau tidak punya member. Ya, jadi usahakan juga teman-teman bisa cari member untuk menunjang poin, kenaikan poin teman-teman gitu ya. Jadi kalau sudah punya member, bisalah tiap hari itu mungkin bukan 0,3 tapi 0,3 lebih, atau mungkin bisa sampai 0,4. Nah, cara yang kedua yang saya akan kasih teman-teman supaya lebih cepatnya, ini untuk membeli poin. Ya, sekarang ada link untuk dari perusahaan VTube sendiri untuk menjual dan membeli poin. Caranya teman-teman harus memakai link atau masuk di link tersebut, dan di situ teman-teman bisa menjual poin teman-teman kalau memang ada poin yang ingin teman-teman jual, dan juga bisa membeli poin di situ jika teman-teman ingin membeli poin. Nanti untuk linknya saya akan kasih di deskripsi pada video ini, jadi teman-teman bisa buka langsung di situ. Nah, saran saya juga untuk teman-teman kalau ingin membeli poin, kalau saat ini mungkin teman-teman baru mendaftar menjadi member daripada VTube dan juga baru terverifikasi menjadi member VTube, mungkin di hari-hari ke-10 sudah ingin sekali tertarik membeli yang namanya paket bintang 1. Mungkin ingin mengaktifkan supaya perkalian poinnya per hari yang didapatkan itu bisa lebih banyak gitu ya teman-teman. Jadi di sini juga bisa membeli poin. Misalkan mungkin teman-teman ingin mengaktifkan paket bintang 1 di hari yang ke-15. Kalau selama ini mungkin teman-teman masih menjalankan misi gratis dan sudah menjalankannya selama 15 hari, tapi ingin membeli paket bintang 1, bisa dibeli di link tersebut teman-teman. Nanti saya kasih di deskripsi. Ini juga bisa menunjang percepatan teman-teman untuk membeli paket-paket bintang lainnya di dalam aplikasi VTube ini sendiri. Teman-teman bisa lihat sendiri nanti di dalam aplikasinya. Misalkan mungkin teman-teman ingin membeli poin 80. Jadi kalikan saja dengan harga dolar yang ada saat ini ya teman-teman. Jadi satu poinnya itu seharga dengan 1 dolar. Mungkin teman-teman ingin mengaktifkan semua paket bintang satunya atau semua yang ada pada bintang 1. Nah, bintang 1 ini ada 8 level di dalam teman-teman. Jadi kita harus membutuhkan 80 poin untuk mengaktifkan semua level dari paket bintang 1 ini. Jadi kita butuhkan 80 poin. Nah, mungkin teman-teman punya modal yang banyak, punya modal yang bisa menunjang kenaikan poin teman-teman, bisa beli lagi, beli poinnya juga gitu ya teman-teman. Ini juga saran untuk menunjang poin teman-teman bisa mencapai atau 500 poin, bisa langsung dibeli di link tersebut ya teman-teman. Dan mungkin juga untuk teman-teman yang ingin cepat untuk naik, atau mungkin juga untuk teman-teman yang ingin cepat untuk berkembang di aplikasi VTube ini sendiri. Tapi saya sarankan supaya teman-teman juga bisa mencari member ya, supaya menunjang teman-teman punya poin. Nah, mungkin itu saja teman-teman yang saya dapat bagikan di video kali ini. Sekali lagi, semangat terus buat teman-teman yang saat ini sementara menjadi member VTube dan sementara berjuang. Semoga kita semua dapat berhasil di aplikasi VTube atau di bisnis VTube ini sendiri. Teman-teman, buat teman-teman yang belum subscribe, silakan dukung channel ini dengan cara subscribe, like, dan juga share video ini jika bermanfaat. Oke, sampai jumpa teman-teman di video selanjutnya.